Pertama, mengapa isu seperti ini mahu dijadikan isu politik oleh kerajaan yang nampak sangat terdesak sekarang? Apa kaitannya dengan kemelesetan ekonomi, kegawatan politik, penyalahgunaan kuasa yang ada sekarang? Okay. Yang kedua, saya sebut juga ada penyebaran meluas dalam media sosial mengenai audio rakaman yang didakwa oleh Tan Sri Mahiuddin, Perdana Menteri, mengenai scheme of things. Itu saya percaya sebahagian besar sudah dengar. Dia melibatkan ugutan, rasuah, kalau orang sokong, orang ni akan dilantik, dilantik JLC dan sebagainya. Jadi saya tanya, ada siasatankah? Dan setakat yang saya tahu, belum ada siasatan. Jadi dia ada selalu dua darjat, darjat pemimpin dan orang bawah, dalam hukuman, dalam pendakwaan, dalam penyiasatan. Dan terkini ada penyebaran audio yang didakwa suara Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai mengatur orang kita sebagai pegawai-pegawai kanan dan tertinggi polis. Jadi saya nak tanya sekali lagi, apakah ada siasatan dalam kes yang seperti ini yang jauh lebih serius kerana melanggar beberapa peraturan dan melanggar jaminan beliau tidak campur tangan dalam urusan ini? I asked the police tadi, sama ada under 233 MCMC or under the penal code. They kata 505B a penal code. 505B is a saman case, not a warrant case. You don't take a 112 statement. Tak ada kuasa. You cannot impose your invoke your powers under 110. Itu tak ada kuasa. So this is again clearly an abuse. It is just to harass my client. This should stop. The charade must end. Must end. Because focus on the economy. On the other urgent pressing matters ahead, rather than to drag Dato' Sri here for all this waste of time. Honestly speaking,